Depa akan cakap aku macam ni, bro, hang ni gila lah, hang ni buat kerja gila, hang ni gila. Assalamualaikum, hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Yo. Okay guys, beberapa hari yang lepas aku ada buat Q&A dekat aku punya IG story. Tapi sebelum tu, yang mana hampa tak follow lagi aku punya Instagram, hampa boleh follow sekarang lah, Muhammad underscore Syafiq. Kalau hampa ada apa-apa soalan, hampa boleh direct terus tanya dekat aku punya IG. Kalau hampa tanya kat YouTube, mungkin kadang aku terlepas pandang ke apa kan. So jom kita teruskan dengan kita punya soalan yang pertama daripada Rahmi underscore AR. So ini adalah brother motovlog juga menggunakan motor R15. Sampai boleh follow dia punya channel Rahmi. Dan soalan yang dia tanya, terbaik idola. Ini bukan soalan, aku suruh tanya soalan. Okay guys, so soalan yang kedua daripada Zafirin Rosli. Oh, ini pun seorang motovlogger juga, pengguna R15 juga. Ampa boleh follow Zafirin Rosli. So ini baru soalan, bila nak kahwin? Hehehe. Oh, soalan dia, at the moment aku rasa aku tak ada plan lagi lah nak kahwin kan. Sebab aku ada beberapa benda yang aku nak achieve dulu sebelum aku ke arah perkahwinan kan. So tunggu je lah. Soalan yang ketiga daripada Zaki Muhammad Zain. YouTube full time atau part time? Aku buat aku punya YouTube ni sebagai part time je. Sekadar mengisi masa lapang dan aku memang minat buat editing video, lepas tu pergi ride kan. So lalang tu aku buat je lah sekali dengan aku punya content untuk YouTube aku. Tapi in future aku cuba pelan-pelan untuk ke arah full time, macam buat YP kan, macam Agaref. Tu memang motor vlogger yang aku tahu lah kat Malaysia ni yang memang full time. Hari-hari dia pun ada video. InsyaAllah lah kalau aku dapat support daripada hampa-hampa semua kan. Soalan yang keberapa tadi? Keempat eh. Okay, daripada Hafiz.zdn. Okay, kalau nak upgrade ke SBK, SBK apa yang abang pilih? Oh, soalan yang baik. So kalau aku nak upgrade ke SBK, SBK ni aku boleh cakapkan dia little bike lah, ataupun 1000cc kan. Tapi sebelum nak ke 1000cc, aku ada plan untuk ke 600cc dulu, ke super sport. So kalau kata super sport 600cc, aku ada dua pilihan lah kalau yang betul-betul aku tengah target sekarang ni. First adalah CBR600RR pada Honda. Yang kedua adalah R6 lah, so daripada Yamaha kan. So dua motor ni lah yang aku target lah aku nak upgrade daripada R15 aku sekarang untuk ke 600cc. Dan kalau ke little bike ataupun 1000cc, aku ada dua. First ZX10 Kawasaki, dan yang kedua S1K, tapi yang BMW, tapi yang model lama punya, yang lampu sebelah lain sebelah lain tu memang memang mengancam babe. Okay guys, so soalan yang seterusnya daripada matran.mat. Oh, ini soalan lagi, motor vlogger juga. Apa boleh follow channel Matran, dia naik motor MT15. Dan soalan dia, macam mana nak kurus? Bro, totally soalan ni aku pun tertanya-tanya. Tak ada lah, sebenarnya aku on off tau. Sekarang ni aku dalam keadaan aku rasa yang paling berat lah aku pernah achieve. So aku pernah turun berat banyak, 15 kilo aku pernah buat. So soalan dia, macam mana nak kurus? Pada aku dia simple je, ada 3 fundamental lah kalau nak kurus ni. Yang first, pemakanan. Yang kedua, exercise. Yang ketiga, consistent. So untuk yang first, nak start diet kan, pemakanan ni apa, kena reset balik apa punya pemakanan lah. Dari segi kena tengok balik carb, protein dengan fat lah. Apa kena tengok balik apa makanan seharian tu seimbang ke tak. Yang pasti malam memang kena kurangkan makan lah. Yang kedua, exercise. Exercise ni nak tak nak kena masukkan dalam rutin juga. Paling-paling pun 2 kali seminggu ke atau 3 kali seminggu. Dan yang ketiga, konsisten. Konsisten lah buat benda yang pertama dengan yang kedua tadi. Then slowly, insyaAllah, memang akan ada perubahan lah untuk berat badan. So soalan seterusnya daripada Zaim Waka Waka Waka. Apa beza sapik dengan sampik? Beza dia dekat huruf M. Okay guys, so soalan yang seterusnya daripada Awang Mizan 21. Apa kenangan yang abang takkan pernah lupa sepanjang jadi YouTuber ni? Kenangan yang aku tak pernah lupa adalah kenangan masa aku buat solo ride. Tak kisah, aku pernah buat solo ride ni banyak kali lah. Solo ride pergi mata-mata kan. Tapi yang aku rasa betul-betul, aku rasa sepanjang aku buat konten YouTube ni, kenangan, aku anggap benda tu kenangan lah pada aku, adalah solo ride di Sabah dengan solo ride Semenanjung Malaysia. Bila aku buat ride kan, aku bahkan berhentilah dekat macam aku beli ayam ke kat tepi jalan kan, orang meniaga tepi jalan kan. Lepas tu kadang aku berhenti kat Petronas. Lepas tu kadang aku jumpa ramai orang lah.
sepanjang aku buat ride tu kan. Then bila aku jumpa tu, depa ni akan tanyalah aku, bro dari mana kan, nak ride ke mana apa semua kan, sebab aku depa tengok aku solo kan. So aku bukan jawab lah yang aku tengah buat ride solo untuk content YouTube, untuk buat video, aku cakap macam tu lah. Dan impression depa tu yang menyebabkan aku rasa benda ni kenangan lah. Depa akan cakap aku macam ni, bro hang ni gila lah, hang ni buat kerja gila, hang ni gila. Biar betul kan. Depa macam bagi satu impression yang macam benda yang aku buat ni macam sesuatu yang kerja gila tau. Tapi pada aku benda tu aku minat, aku buat je lah kan. So dia punya impression tu, impression depa yang bagi dekat aku ni, pada aku bukanlah satu bad impression, tapi macam salah satu pujian lah bagi aku. Aku rasa macam terharu tau bila orang cakap macam tu. Oh, kerja yang aku buat ni kerja gila rupanya kan, pergi ride sorang-sorang apa semua ni kan. Tapi benda tu lah kenangan pada aku, sebab tak semua orang boleh buat benda ni. So itulah kalau katanya kenangan, aku rasa kenangan, impression orang yang aku jumpa ni lah adalah kenangan yang aku tak boleh lupa. Di samping tu adalah mereka bagi aku nasihat, lepas tu macam bertukar-tukar pengalaman. Itu experience lah yang aku rasa aku tak boleh lupa sepanjang aku buat YouTube. So soalan yang seterusnya daripada Refoto underscore. Saya tak pernah bawa motoclash, tak pandai pun. Saya ingat nak ambil motoclash but naked bike, susah tak nak bawa. So dia, soalan dia kat sini macam dia agak ada dua persoalan itu. First, tak tiba motoclash dan susah tak nak bawa, dan yang kedua dia nak ambil naked bike. Pada aku motoclash ni semua sama aje, tak kisah motoclash apa sekalipun. Motoclash dia ada dua jenis aje. Satu clash yang biasa yang beli motoclash kat kedai tu, satu lagi GP shift. So kalau shift clash yang biasa ni macam biasalah, tarik clash, masuk gear 1, tekan, lepas tu nyaling semua songket sampai habis gear lah. So kalau satu lagi GP shift, dia terbalik lah. Dia songket gear 1, nyaling semua tekan untuk masuk sampai gear 6. So dua benda tu lah fundamental untuk clash, motor clash ni. Tak ada benda lain dah, simple lah. Dan yang kedua, dia kata nak ambil motor clash sebab naked bike. Dia sebenarnya tak kisah pun motor apa pun, naked bike ke, super bike ke, sport bike ke, asalkan motor tu ada clash. Kalau faham fundamental motor clash, boleh bawa. Yang membezakan motor-motor ni macam naked bike apa semua ni adalah profil motor tu sendirilah. So kalau kata super bike, cara super bike. Kalau kata naked bike, mungkin dia punya profil tu, torque tu dia tinggi kan. So itu kena faham lah bila bawa motor, satu-satu motor tu, sebab profil dia berbeza. So kalau kata setakat motor-motor macam R15, motor Waisuku ke, RS ke, benda-benda motor tu dia macam dia punya profil tu, torque dia tu tak tinggi. So kalau bawa motor kelas tu tak ada masalah, senang lah nak bawa motor kelas tu. So soalan yang seterusnya, yang keberapa aku pun dah lupa. Okey, daripada Amar Kayim. Nak tanya, exhaust tukar dari standard, polis tak kacau ke? Dia sebenarnya kan, motor kalau keluar kilang tu, polis memang tak kacau. Tapi kalau kita tukar benda-benda kalau dah tak standard, exhaust ke, tukar warna ke, tukar cover set dari convert daripada R15 pergi ke R1 ke, itu dah tak standard, memang kalau tak ada luck nasib, jumpa JPG ke, memang akan kena. Dia ikut luck juga sebenarnya. Macam sekarang ni dah tengah ada isu viral exhaust bising. Memang lah polis kadang-kadang dia bagi perhatian terlebih sikit dekat exhaust kan. So kalau tanya pendapat aku, memang akan kacau lah kalau dari segi undang-undang. Okay guys, so soalan yang seterusnya daripada Haris Subjek 17. Sebelum balik kampung atau ride jauh, apakah persediaan dan checking motor abang buat? Kalau cerita balik ke tahun 2017-2018, masa tu aku study dekat KL. So memang aku ada banyak lah buat ride balik ke kampung, naik motor ES5 daripada KL balik ke Kedah solo. Dan persiapan, actually to be honest, memang aku tak ada buat persiapan apa-apa pun. Cuma aku hanya macam sehari sebelum aku balik ke kampung, aku akan tukar minyak hitam untuk motor ES5 aku, dan aku akan check angin. Aku tak ada pun bawa macam apa tu, cacing yang nak kalau saya bocor ke, tak ada. Memang aku tukar minyak hitam dengan cek angin, lepas tu liup rantai sikit. Itu je benda basic yang aku buat. Nyaling kita tawakal je lah kan, kalau nak jadi tu jadi lah, tak ada jadi apa masalah. Kita sampai, alhamdulillah, sepanjang aku balik daripada KL Kedah, daripada KL Kedah balik KL balik, dalam sehari pun aku pernah buat, memang motor ES5 memang tak ada masalah. Yang ada masalah kita je takut barai, tak larat nak ride motor tu kan. Tapi kalau tanya bab persiapan untuk ride jauh, memang ada plan nak ride jauh. Macam contoh ride selama seminggu ataupun 5 hari ataupun 2 minggu kan. Itu memang kita kena buat sedikit persiapan lah. Satu dari segi motor, make sure dalam keadaan yang baik apa semua. Lepas tu kita punya persiapan mental dengan persiapan diri kita sendiri lah. Contoh bawa macam emergency
ubat lah, lepas tu bawa cacing, lepas tu bawa benda-benda yang penting lah, benda-benda yang maybe akan digunakan dalam kecemasan, macam tu macam baju hujan apa semua kan. Soalan yang terakhir daripada highgear_my, tiga negeri nak raid jika COVID dah lenyap. Oh, soalan ni terbaik. One day memang Malaysia dah bebas daripada COVID, insyaAllah kan. Tiga negeri yang aku nak raid, untuk yang first lah, untuk yang first aku rasa aku akan buat raid dekat Kedah, sebab dekat Kedah ni actually banyak lagi tempat-tempat menarik yang aku tak explore lagi. So aku akan start dengan Kedah dulu lah, walaupun tempat-tempat menarik macam Gunung Jerai apa semua aku dah banyak kali happy, tapi aku tak pernah nak buat content pun buat video kat situ kan. So aku akan explore Kedah dulu termasuk Langkawi. Negeri yang kedua yang aku teringin nak pi adalah Terengganu, sebab dulu masa aku buat Kembara Melayu yang first kan, aku rasa macam tak puas lah ride kat Terengganu ni. Sebab first bila aku masuk dalam kawasan daerah mana tu aku tak ingat, tapi yang kawasan tu dia tepi laut, dan sepanjang tepi laut dia tu penuh dengan kedai-kedai ropok leko, lepas tu kedai sotong celup tepung. Memang sepanjang aku lalu kat tepi kedai, sepanjang laluan ride aku tu dengan angin laut lagi, memang aku rasa macam aku cakap dalam hatiku, one day aku nak repeat balik Terengganu. So memang aku akan repeat lah insyaAllah kan, kalau tak ada COVID ni dah lenyap. Memang Terengganu antara top list negeri yang aku nak buat ride balik lah, Terengganu. Dan aku nak stay lama, mungkin dalam 3-4 hari untuk Terengganu je. Dan negeri yang ketiga, of course lah, negeri di bawah bayu, iaitu Sabah. Sebab Sabah ni aku macam tak perlu aku nak explain lagi kot. Sebab walaupun dulu aku dah stay 2 minggu kan dekat Sabah buat ride kan, aku rasa still tak cukup, tak puas lagi explore Sabah. Banyak lagi tempat-tempat dekat Sabah yang aku tak pergi, especially belah-belah bawah dia, macam belah atas macam Kudat, belah nak ke Kunasarana belah tengah tu memang aku dah 2 kali lah pergi kan. So kalau aku teringin kali ni, aku mungkin aku nak start dengan belah bawah dulu, which is ke Beaufort, lepas tu Menumbuk kan, sebelah-belah tu, dan termasuk Labuan sekali aku teringin nak pergi. Habislah soalan tu je untuk soalan yang bertanya aku kan. So guys, itu je untuk video kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao. Fatimah, gadis ayu.